Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain PSS Sleman untuk berlaga di Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan daftar skuad PSS Sleman untuk BRI Liga 1 2022-2023. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih lokal, yaitu Seto Nurdiantoro. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Ega Rizky dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, Tri Hamdani dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan ada Muhammad Ridwan dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan kiper yang terakhir akan diisi oleh Jandia dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan ada Dimas Fani Firmansyah dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Talison dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, Dedi Gusmawan dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, Ivananda dengan nilai pasar 869 juta rupiah, dan ada Purwakayudi dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Riza Fadila dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah, Dery Rohman dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, Saiful Ramadan dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan ada Rifki Suryawan dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Marco Mroje dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah, Bagus Nirwanto dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah, dan ada Ibrahim Sanjaya dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Wahyu Sukarta dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, Kim Kurniawan dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, ada Dev Mustain dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan ada Wahyu Boli dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Sedangkan pemain tengah lainnya akan diisi oleh Jihad Ayub dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah, Manda Cingi dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, dan ada Z Valente dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Todd Rivaldo Ferre dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, Fandi Utomo dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, dan ada Hambali Tolib dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Boas Solosa dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, Bagas Umar dengan nilai pasar 434 juta rupiah, dan ada Miftahul Hamdi dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Irham Mila dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, dan ada Komarudin dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Sadam Gofar dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, Ricky Dwi Saputra dengan nilai pasar 869 juta rupiah, Hoki Caraka dengan nilai pasar 434 juta rupiah, dan ada Michel Chagas dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah.